Cowok ini ketakutan banget pas lihat chat dari ceweknya yang udah marah banget cuy. Pas dia mau lari, tiba-tiba cewek itu udah ada di belakang dia. Akhirnya dia terjun ke jalanan, tapi ternyata cewek itu masih ngejar dia cuy. Bahkan sampai ke sebuah jembatan, dia tuh udah bingung banget mau lari kemana. Sampai akhirnya dia lari di tiang jembatan yang benar-benar bahaya banget cuy. Bahkan cowok ini merayap di bawah jembatan, tapi ceweknya gak maafin juga cuy, masih ngejar dia dan marah banget. Sampai cowok ini berhasil lari lagi dan naik ke atap, tapi cewek itu udah ada di bawah dan lihat dia. Tapi cowok ini gak nyerah cu, dia tetap lari sejauh-jauhnya, bahkan ngelangkahin beberapa gedung, tapi dia tetap masih bisa ngelihat ceweknya yang juga gak berhenti ngejar dia cu. Dan cowok ini malah jadi makin ketakutan, dan dia pun udah deket sama menara Eiffel. Dan sampai di taman itu, dia berusaha untuk ngumpet, dan dia lihat ceweknya tuh kayaknya udah jauh dan udah gak bisa ngeliatin dia lagi. Akhirnya cowok ini bisa berhasil, tapi tiba-tiba cewek itu sampai dan langsung nangkap cowoknya. Kasian banget ya nih cowok.